Apalagi mereka tahu kalau gue leadernya. Oke lah. Abis itu nanti lo nyusul di belakang gue. Oh, ide buruk macam apa itu? Gak mau. Ya ada nanti gue terjebak sendirian di sini, terus kegap sama Sila sama nyokapnya. Ya abis lah gue, lo tega banget sih. Kita kesini bareng-bareng, keluar dari sini pun bareng-bareng. Sila, kamu mau ngapain, nak? Ma, aku tuh kayak dengar suaranya Boy sama CPHO deh. Hah? Serius? Di mana? Gak tahu, suaranya tuh samar-samar. Tuh gimana dong, Ma? Pokoknya kita harus temuin mereka dan kita harus kerjain si CPHO. Aduh, Sila, anak kesayangan Mama Hilda. Udah, gak usah khawatir. Mama juga pasti akan nemuin mereka kali. Maaf, Bu. Jadi mesan mejanya. Aduh, Mas ini ribet banget sih. Saya itu ya, lagi menemukan dan harus mencari sesuatu hal yang amat sangat begitu penting sekali. Kalau enggak, anak saya bisa gatudelau alias galau. Hah, masalahnya, mantan pacar anak saya itu jalan sama perempuan lain. You know? Oke, sekarang saya tanya Mas. Mas lihat enggak ya, ada cowok cakep, tinggi, ganteng, usianya sekitar ya 22 tahun gitulah. Terus dia jalan sama perempuan, rambutnya panjang, agak sedikit lebih manis, tapi jauh lebih manis anak saya. Mas ngeliat gak? Tadi ada sih, Bu, datang ke sini sepasang cewek dan cowok yang bintang iklan Koyo Gua Sejoli. Itu orangnya itu. Di mana, Mas? Di mana? Tadi sih mereka ke sini. Cuman udah pulang, Mbak. Gak mungkin udah pulang, Mas. Mas lihat sendiri tuh, motor sama mobilnya aja masih ada. Ini gimana sih? Yaudah, mending sekarang kita diem-diem, kita keluar lewat pintu belakang. Mau tahu? Ya itu udah kelihatan tuh, cepetan. Bos, lu gak apa-apa? Oh iya, nanti yang nganterin lu ada Ivan sama Ari ya, Bos? Yaudah, sekarang lu lepas jaket lu berdua. Ada masalah sama jaket gua? Gak ada, cuman gua gak mau aja. Kalau orang rumah gua tahu, gua deket-deket sama geng motor. Apalagi mereka tahu kalau gua leadernya. Oke lah. Thank you. Wangi banget jaketnya. Yaudah. Van, lo setirin gue. Ari, lo ikutin mobil gue. Jadi sampai sana, nanti Van balik bareng lo ya. Jaket lo taruh mobil gue aja. Setirin, Van. Van, hati-hati lo ya. Van. Ri, jangan banyak gaya, lu hati-hati.
Rob, jadi sekarang kita gimana? Lo ikut gue aja. Nongkrong nih? Udah, ikut aja. Ah, oke. Okay. Main sendiri? Kalau misalnya join klub motor itu seru banget ya, bisa konvoy bareng-bareng kayak gini. Iya dong, Ta. Lagi pula ya, klub motor itu bukan cuma sekedar konvoy doang. Kita tuh juga banyak ngelakuin kegiatan-kegiatan positif buat bantu banyak orang, gitu. Gitu ya, Mason Gary? Iya. Besok-besok kalau misalnya ada acara-acara gitu, Tata boleh ikut nggak? Ya, pasti boleh dong. Lagian, jok motor belakangku tuh khusus buat kamu. Makasih banyak ya, Tete jadi semakin suaya nih sama Mason Gary. Iya, sama-sama. Mon, gimana? Gabung sama klub warrior, asik gak? Asik banget, bro. Lu semua udah gua anggap keluarga gua sendiri. Iya dong. Besok-besok pasti aktivitas lebih banyak lagi, Mon. Jadi lu siap-siap aja. Baru aja tadi gue pengen punya pacar. Sekarang beruntung banget gue bisa boncengin Gina. Halo, baru ngebonceng aja girangnya sampai segitu. Norak. Lah, girang lah gue. Siapa tahu dari boncengan bisa jadian. Iya nggak, Gina? Apaan sih, Bang? Gina, makanya tadi harusnya lu boncengan sama gue. Biar lu nggak digombalin sama si Aldo. Lah, kalian juga nanti yang gombalin Gina lu, ketara. Alah, lu pada ngoceh mulu lu, ah. Baru boncengin teman kantornya belagu, gua boncengin pacar biasa aja. Sok lu. What? Masa disuruh ganti senilai 2.499.998 rupiah? Oh no, oh my god, that's really impossible thing. Ah, orang gak masuk akal banget cuma hianan kayak gitu doang. Tapi emang segitu harganya, Bu. Aduh, ya salah vas bunganya sendiri. Udah tahu ya, ini tempat umum. Terus naro pajangan mahal ada di situ. Hello, bukan salah kita dong. Salah mas lah, gak mau ah. Masa anak saya yang disuruh ganti? Ih. Kalau kalian tidak bisa ganti rugi, kami terpaksa menuntut kalian. Tapi emang beneran aku yang mecahin sih, Ma, tadi. Aduh, terus gimana dong? Masalahnya Mama kan gak punya uang sebanyak itu lagi, Sila. Kamu tahu kan, kartu kredit Mama aja udah di decline. Belanja kemarin, shopping, liburan itu belum bayar. Aduh, Mama, saya 2.400.000 berapa tuh? Ih, masa gak ada sih? Enggak ada. Masa bayar pakai tabungan aku sih? Ya udahlah, pakai tabungan kamu pusing. Kenapa sih selalu apa setiap mau ngerjain tuh cewek? Pengorbanan sayang, udahlah. Sayang tabungan aku. Mau tidur di sini? Ini, Pak.